Okay guys, ini adalah variant yang paling tinggi sekali, iaitu AV, tapi dia dah lengkap dengan gear up punya body kit lah. Okay, jom kita tengok je bahagian luar. Yang ini adalah 2 ton eh. 2 ton dia tambah body kit kat depan tu. Dia tambah depan ni. Okay. Kemudian ada lampu ni. Ni pun body kit dia. Body kit dia. Ni gear up eh. Dia gear up. Ni apa, lampu apa ni? Dia lala DRL lah. DRL. Ada dua DRL dia. Eh, atas ni DRL juga. Dia tapi tu dia apa? Signal punya. Signal punya indicator. Okey. Nampak dia ada skirting bawah ni. Okey, bawah tu ada skirting lagi. Okey. Kemudian sama kat belakang. Okey, ni semua package gear up eh. Okey, gear up punya package. Ada macam diffuser ni, ala-ala ni. Okey, kosong je ni. Okey. Kemudian dia ada spoiler belakang yang agak besar, okey. Spoiler belakang yang agak besar dan bumbung pun warna hitam eh. Okey, sebenarnya what spec AV ni dia tak ada beza pun dengan spec H. Okey, dia punya bentuk dia sama je. Design dia sama, cuma yang ni ada gear up lah. Yang bezakan antara H dengan AV adalah yang ni ada 2 toner. Okey, kemudian bahagian dalam dan juga AXA dia ni yang beza. Okey. Ini area lebih canggih.